Sebelum kita mulai video ini, alangkah baiknya kita klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Ingat, subscribe itu gratis. Kembali lagi dengan saya di Peter C. Kali ini gue bakal main ini. Games guys, Free Fire. Banyak banget yang kalian request gue bakal main Free Fire guys. Gue bakal kali ini gue bakal menunjuki akun gue guys, settingan gue atau barang-barang gue. Oke, langsung aja gue bakal nunjukin. Oke, ini gue pakai karakter Laura karena gue suka banget pakai karakter Laura guys, karena dia bisa nanda-nanda gitu guys. Dia punya skill seperti itu. Oke, ini tegang. Oke, kita. Oh, ada panda. Oke, kita dapat. Dapat panda guys, 7 hari doang. Oke, kita bakal claim dulu. Setelah itu, gue bakal lihat. Oh, kita dapat. Apa ini? Bad game misi ya guys. Tapi kalau kalian mau dapat lebih banyak, kalian harus buka Elite Pass guys. Gua bakal buka dulu ini game. Oke, dapat sampah guys. Oke, gua bakal lihat hadiah-hadiah apa aja di sini. Apa ini? Top up 100 diamond. Gue claim dulu. Itu dapat. Ada dua guys. Gue harus login 1 hari. Permainan gun skin. Mantap kali. Gue cuman hanya login doang. Gue dapat dua senjata guys. Fama sama SKS. Oke. Di sini gue nggak tahu ya guys gimana cara dapatkan pisau yang warna emas ini guys, gold. Oke, di sini kita ada misi lagi guys, sepertinya kita harus dapatkan gold ini guys, bronze. Oke, ini lagi, ini play 01. Oke, langsung aja kita pergi ke vault gua. Oke, di vault gua ini gua cuman hanya orang miskin. Gua enggak punya banyak seperti kalian lah. Kalau bagian kalian ini guys, gua punya seperti ini bagian perempuannya guys. Kalo di fashion gua terus kacamatanya gini guys. Cuman ini doang sampai ke bawah. Gua nanti buka yang laki-lakinya ya guys. Oke. Ini juga bajunya, baju perempuannya guys. Ini baju gua ini sampah semua guys, sumpah ini. Oke, ini celananya guys. Oke, gua kebanyakan dapat di hadiah-hadiah guys, di hadiah-hadiah gua banyak ke depan. Ini celana gua. Ya, ini sepatu gua. Ini yang langsung pakai ya guys. Gua baru dapat 3 item yang langsung pakai. Oke, gua lihat address gua. Sekarang gua bakal masuk ke karakter dulu. Karakter. Sorry. Gua bakal masuk karakter. Ini karakter gua. Ada Hayato, Joseph, Wukong, Moko, Antonio, Miguel, Paloma, Kla, Maxim, Nikita, Kelly, Olivia, Andre, Ford. Gua di sini punya enggak terlalu banyak ya guys. Oke, gua tunjukin satu-satu. Ini skin Hayato gua. Gua pakai bundle guys, bundlenya. Tapi gua enggak pakai seluruhnya ya.
Oke, sekian dulu. Ini waktu ada ngondong. Oke, gue bakal pakai ini. Gue bakal kasih lihat kalian baju-baju yang laki-lakinya ini, guys. Baju laki-laki gue dapat topi ini, gue beli, guys. Oke, ini topeng-topengnya, rampok. Oke, ini baju-bajunya, guys. Baju-baju laki-lakinya. Ini yang 5 hari itu, guys. Ini cuma 5 hari, guys. Nggak perlu banget. Gua nggak dapat permanennya. Oke. Sampai di bawah. Oke, habis. Ini celananya, guys. Gua dapat yang sampah, guys. Ini yang permanennya. Masih sedikit, guys. Oke, ini yang sepatu-sepatunya. Ini sepatu bandel, guys. Jika gue pasang semua, bakal seperti ini. Gue dapat di Rubik ya, guys. Di Magic Cube, kalau nggak salah. Oke, ini astronot. Jika gue gak suka banget ini karakter. Oke. Oke, sekian dulu dari tunggu. Satu lagi. Gue bakar cek dulu. Ini adalah karakter baru ya, guys. Karakter baru yang kalau nggak salah ini gue baru tahu ya. Ini kalau nggak salah siapa? The Colossus Bundle. Oh, bundle, guys. Bundle Hayato kayaknya. Bundle Hayato. Ini gue udah dapatkan nih skin. Ini belum dapat, guys. Ini karakter tapi Hayato juga, guys. Kebanyakan Hayato di sini. Oke. Sekian dulu, guys. Dari routine gua bakal mencoba nanti ya, guys, di episode berikutnya. Sampai di sini dulu pameran-pameran gua. Gue bakal mainin lagi nanti. Gue kali ini gue gak bakal main, guys. Gue cuman pamer-pamer doang. Oke, sampai jumpa di episode nanti, guys. Oke, bye-bye.